udah kasih uang ke Bapak? Makasih ya, Om. Bapak udah nikah. Sejak awal Ibu udah setuju dengan ini. Ibu nggak salah. Iya, nggak ada yang salah. Udahlah. Eh, Bete. Saya suka lihat kamu. Gue mikirin diri sendiri. Pak. Datangin walinya pakai cara yang baik. Langsung kurang lebih 2 jam. Ingin gue buat mewujudkan 12 keinginan lo itu. Gue cuma gak mau lo pelin-pelan, ntar mundur lagi di tengah jalan. Kau pasti bakalan sukses, Pak. Dia mau jadi... Cukup. Mama sama Papa emangnya pernah tanya sama aku? Ini udah ada aku. Kalian, diam di situ. Dan pegang kuping kalian. Saya juga mau kasih tau Mbak. Ibu gak bicara dulu sama kami. Kan bisa orang itu diserahkan ke rumah sakit. Jangan pernah sekalipun dirimu berlindung di balik ragu. Ingin Agil? Oh iya. Ya, sekarang Abah jadi ikutan teteh. Kan lo yang anak ini. Kalau bikin kayak... Kayak gini. Itu keras, kita harus sering-sering latihan. Kamu pacaran sama dia? Kamu tuh selalu aja berasumsi. Ya, Pak Dev siapa ya? Seperti apa orangnya? Kayaknya orang baik, Bu. Nama kamu siapa? Kalau minuman saya dikasih obat. Semalam sebentar lagi ya? Saya ingin menikmati waktu bersama cucu saya. Tapi jauh. Kamu gak punya, dia lebih ngerti aku. Loh, gak kan mau ke Amerika, Bang? Asalkan tulisan kau bermutu. Kapan-kapan ajarin aku ngaji ya? Tangan ini begitu indah, memeluk hanya untuk satu orang saja. Sabar banget ini. Ada, Din. Lunya aja yang muter-muternya situ-situ. Bukan karena apa. Bukan karena siapa. Kule. Laning malam pertama, Yuni Malar Perawan. Jangan-jangan kita pasti dikerjain jin. Ditelepon yang gak tahu diangkat. Ini saya mau ubah cara pelayanan kita. Pokoknya anggap tamu itu adalah. Apa sih itu? Gebetannya Moza. Kalau kau suka bagaimana? Kalau saya ketemu dengan... Besok Badrun pasti bangun. Bener ya, Bang? Aku gak salahin kamu kalau kamu emang... Apa? Kamu seneng ya anak kita sekolah di kandang kambing? Opungnya itu harusnya di Medan sana ngurusin kebun sawit. Iya, Mang. Pak Pomo gak ada anak, istrinya juga udah meninggal. Percayaan. Aku pengen buktiin bahwa aku tuh sayang sama kamu. Lagi kewan? Ayu loh. Kewan itu neake ulune, yo ayu. Intinya keselak nastar. Gimana kalau kita budidayakan Kavino? Budidaya gimana? Terus urusannya sih? Anakmu mangan, Om. Semenjak mata aku. Aku bentar lagi pulang ya. Mama sendirian. Datang ke desa ini. Kan udah gak pernah sholat lagi toh. Ibadahku ya ibadah. Di antara sejuta yang akan mengangkat kekuatanku. Maksudmu Kanzak? Pikir kalian manusia makhluk sempurna. Dia kemana-mana selalu bawa tas ini. Dan kalau pulang dimasukin lemari langsung dikunci.